Assalamualaikum dan hai. Antara earphone buala ramai dekat grup-grup phone yang pernah anda dengar itu KZ-ATR. Ini disebabkan earphone KZ-ATR ni ada harga yang agak murah dan dikatakan kualitinya yang padu. Jadi betul ke earphone ni ada kualiti yang padu? Jadi disebabkan saya dah kena racun dengan geng-geng KZ ni, saya nak cuba earphone ni adakah ianya betul-betul padu. Jadi jom kita unbox dan juga review. KZ-ATR antara earphone yang paling murah dalam keluarga KZ. Yang agak popular dalam keluarga KZ ialah KZ-KSN dan juga KZ-KST. Tapi disebabkan earphone ni harganya sekitar RM20 je dekat Lazada, jadi saya pun nak cuba dululah KZ-ATR. Bagus sangat ke eh? Kotak earphone ni agak simple. Di hadapan terdapat gambar earphone ini sendiri dan terdapat beberapa info di bahagian tepi kotak. Saya beli varian yang mempunyai mic. Dekat bahagian belakang kotak ini ada tertulis spesifikasi earphone ini. Di dalam kotak ini anda akan mendapat earphone ini sendiri, guide dan juga dua pasang earplug. Saya tak pernah menggunakan earphone dengan kepala yang agak besar sebegini. Jadi penggunaan kali pertama earphone ni agak kekok lah. Terus cucuk ke kena pusing dulu. Dan kepala earphone ni tidak boleh dibuka. Tidak seperti earphone keluarga KZ yang lain. Earphone ni ada satu butang kawalan untuk skip lagu atau jawab panggilan phone. Juga terdapat plug L-shape yang bagus untuk para gamers. Disebabkan kepala earphone ini agak besar, mungkin anda akan berasa tidak selesa dan berat untuk penggunaan kali pertama. Tetapi lama-lama anda akan terbiasa dengannya. Dari segi bunyi yang dihasilkan di earphone ni, ianya hampir sama dengan Xiaomi Mi Piston Fresh dan juga JBL C100SI. Cuma ianya sedikit baik dari segi bass dan juga vokal. Bagi saya, ianya boleh menandingi kedua-dua earphone tersebut tetapi tidak jauh bezanya. Dari segi binaan, dapat dilihat earphone ini mempunyai binaan yang agak kukuh, wire yang agak kuat dan kawasan L plug yang tidak mudah kepak. Bagi saya, jika anda peminat vokal dan anda hanya ada bajet sekitar RM20, earphone ni agak bagus. Tapi jika anda peminat bass, earphone ini mungkin tidak terlalu sesuai. Ini merupakan mic test yang dirakam menggunakan KZ-ATR. Anda boleh dengar bunyi ini tanpa sebarang edit. Jadi, apa pendapat anda tentang mic dari KZ-ATR ini? Sila nyatakan di komen. Ianya mungkin tidak cukup padu untuk anda. Jika anda suka kedua-dua imbangan bass dan juga vokal, mungkin earphone ini yang anda cari. Yang saya punya sekarang, saya dah tukar dia punya earplug, saya guna memory foam. Jadi, apa pendapat anda tentang KZ-ATR? Adakah ianya berbaloi dan adakah ada earphone yang lagi padu dari ini dengan harga yang lebih berbaloi? Nyatakan di ruangan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.